saya merujuk pada B24 butiran 100000 dasar baru, di mana butiran terperinci adalah 100200 sewaan bangunan baru berjumlah 48 juta. Tuan Datuk Pengerusi, saya nak tanya apakah sebenarnya bangunan ini dan berapa tingkat dia, di mana dia, berapakah square footage? Sebab Tuan Pengerusi, kalau kita gunakan 48 juta ya, dan pada kos pembinaan RM150 satu square feet, kita boleh dapat dalam setahun satu bangunan seluas 300,000 square feet. Ya. Yang paling hairan Datuk Pengerusi adalah nombor pekerja MITI tidak nampaknya meningkat. Kita boleh tahu sebab kita tengok dari segi emolument, segi pembayaran emolument tahun 2015 adalah 70 juta. Bagi tahun 2016, anggaran yang sama, 70 juta juga. Maknanya, nampaknya tidak adalah apa peningkatan employees baru, pekerja baru. Ya, jadi saya nak tanya, apakah bangunan baru ini sebenarnya? Lebih penting, sewa berapa lama? Sebab anggaran ini untuk sewa saja, bukan beli bangunan. Sewa bangunan, adakah kontrak ini 5 tahun sewa, 10 tahun sewa? Adakah ini satu-satunya konsep konsesi projek? Ini sangat penting. Ya, kita perlu tahu dan saya minta kalau boleh Menteri memberi penjelasan penuh. Saya merujuk pada butiran 110000 one off secara terperinci 110300 seismic building, bangunan baru. Bangunan juga isu dia. Ya, isu dia sama, emolument tak naik, pekerja nampaknya sama. Apakah seismic building ini adalah, adakah ini nama bangunan seismic building ataupun itu untuk buat kajian ataupun pembinaan bangunan yang boleh boleh withstand earthquake dengan izin, ya? Kalau boleh tu beri jawapan yang patut dan cukup benar. Saya nak tahu juga, ya, isu dia bukan sewaan, ini pembelian bangunan sebab dia di bawah code object 2000 iaitu perkhidmatan dan juga bekalan. Datuk Pengerusi, poin yang saya terakhir, ya, untuk P pembangunan P24, secara am saya terkejut melihat jumlah dana pembangunan MITI meningkat daripada 716 juta tahun 2015 untuk tahun ini 1.4 billion, dengan izin almost double. Apabila kita buat analisa mendalam mengenai isu pemberian dan bayaran, kalau kita fokus pada pembelian dan bayaran, dia meningkat daripada 409 juta naik ke 1.2 bilion. Peningkatan 3 kali ganda, ya, dari 409 juta tahun 2015 naik ke 2016 sebanyak 1.2 bilion. Datuk Pengerusi, kita dah lihat kebanyakan kementerian-kementerian pada bajet ini telah dipotong, ya. Tetapi pemberian MITI melonjak 3 kali ganda. Jadi secara am saya minta menteri memberi penjelasan kenapakah pemberian ini meningkat secara mendadak? Adakah ia disebabkan oleh dua perkara? Ya. Bagi saya rasa ini disebabkan dua perkara. Yang perkara pertama, adakah ini kerana MITI mengakui bahawa ekonomi negara sekarangnya tersangat susah dan pemberian ataupun government grants ini adalah satu percubaan untuk menolong syarikat-syarikat domestik meningkat. Kalau betul, baiklah MITI mengakui bahawa ekonomi kita dengan izin is in financial trouble. Perkara kedua, pertanyaan saya, adakah kemungkinan kenaikan grant ini adalah satu-satunya penyediaan kepada TPPA? Ya? Bahawa pemberian ini dilakukan untuk menyediakan syarikat-syarikat domestik untuk persaingan dengan syarikat-syarikat gergasi Amerika Syarikat apabila TPPA diratifikan di dalam jangka masa 2 tahun. Kalau benar, bukankah pemberian ini satu pengakuan bahawa syarikat-syarikat kami, domestik kami, memang tidak sedia lagi bersaing dalam era TPPA? Minta Menteri memberi penjelasan penuh kepada semua perkara yang ditimbulkan. Terima kasih.